Oke, saya serahkan kepada suami saya. Begini ceritanya. Oke, ya, memang saya dulu kami sentiasa tidak berputus asa. Semasa kami ESM selama 8 bulan tu kami tidak berputus asa. Trial and error. Kadang-kadang tidak close, kami akan rasa tidak bersendirian. Kami sentiasa jumpa upline. Itu yang membuatkan kami sentiasa ada jalan lagi pada esoknya. So kami buat macam ini, okay, close, terus. Lepas tu belum close lagi, cari lagi upline, jumpa lagi upline, review. So sentiasa review selama 8 bulan. Lepas tu buat CBP, sentiasa hangat dengan CBP. Akhirnya ramai, saya rasa macam apa yang isteri kita tahu tadi, tidak cukup masak sampai tengah malam, sampai tidak cukup makan. Kalau macam itu sampai 8 bulan, entah, saya pun dah tahu, mungkin tulang saja kalau jalan. So dari sana tah saya berfikiran yang waktu itu saya tidak bina rangkaian betul-betul. So dalam pemikiran saya, saya sentiasa semasa saya buat CBP itu, pemikiran saya sudah semakin jauh. Bukan awang-awang atau awangan, angan-angan. Pemikiran saya sudah future. Apa yang saya buat tu sudah mau pergi ke future. So kalau saya rasa sudah sibuk, so saya kena bina rangkaian dengan betul-betul. So kalau bina rangkaian betul-betul, hanya buat part time, pagi ke petang kerja, lepas tu buat malam, tidak cukup. So saya kena penyorang, saya kena yakinkan diri, saya kena kuatkan kepercayaan saya, saya kena lihat apa yang ada di Elken ini dengan sepenuhnya. Akhirnya membuatkan kepercayaan saya pada Elken, kepada upline itu tepat sekali. Sebab itu saya terus commit full time pada 2 bulan seterusnya dalam membuat CBP itu. Setelah full time kami rasa macam lain pula, macam selesa tu pulang. Itu yang membuatkan full the time. So itu yang membuatkan kami semakin up and down, semakin turun. Akhirnya upline sentiasa, kami sentiasa jumpa upline, minta rupanya minta tunjuk ajar, rupanya kami belum mempunyai cukup ilmu, belum cukup ketahanan diri, belum cukup mengikuti sistem Elken betul-betul. Kamu kena hadir RSA meeting. So dari start kami full time dan kami sudah boleh untuk hadir ke RSA meeting. Kerana saya kalau seorang tentera memang sukar mau datang RSA meeting walaupun saya sudah ESM waktu itu. Tapi sudah full time, so tak ada alasan lagi tidak hadir. Mesti hadir meeting, cari jalan. Sudah kami datang hadir RSA meeting. Di sana saya tahu bagaimana kekuatan kekuatan sebagai seorang ahli sistem Elken. Dan akhirnya mendapat kunci kejayaan di sana yang telah diberikan oleh kita punya pemegang kunci kejayaan, iaitu CCM Alfian. Dari start itulah saya tahu bagaimana untuk menjayakan diri saya dan menjayakan rangkaian saya. Terus balik ke Brunei. Saya cari rangkaian saya yang SS, terus berjuang, terus tanpa henti, dan mencapai crown first CCM, menjadi crown director pada SB5 tersebut, balik dari RSM. Dan akhirnya terus demi terus melahirkan CCM juga, dan melahirkan ramai Gen Y yang berpendapatan 5,000 ke atas sebulan. Dan sekarang sudah hampir mau capai third month CCM. So kami punya kami punya kepercayaan dan keyakinan itu telah membuatkan kami rasa tidak berputus asa, bertahan, menguatkan kami. Tak ada alasan, mesti boleh bertahan. Pasal percaya saja, percaya pada upline, percaya pada syarikat. Itu yang membuatkan kami sentiasa bertahan. Walaupun belum capai apa-apa dulu dan akhirnya boleh capai.
Dan kami cukup yakin dan akan lebih berusaha lagi untuk capaikan third month CCM ini dan mau break record lagi, bukan mau hold lagi, mesti apanya kita punya CCM emas juga. Jangan kita tidak boleh hold record itu, kita mesti break on record itu. So we want to break our record untuk menjadi senior crown director pada SB8 ini. Luar biasa. Doakan saja. Okay, saya serahkan. Itu saya punya penyampaian dan saya serahkan pada istri saya. Okay, dan juga dan juga kita punya matlamat bukan saja untuk capai senior crown. Saya juga ingin menjayakan saya punya rangkaian yang mana saya sudah bawa 7 orang kita punya RSM kat sini dari Brunei. Tapi yang sayangnya saya punya superstar crown director Amirul, dia 2 kali sudah apply RSM dan ESM meeting tapi dia masih terikat dengan kerja. Jadi saya cakap sama dia, kalau you mau betul-betul, you kena full time, commit full time lah. Dia cakap, yes, I will. Dia akan follow dia punya plan lah. So, bukan saja kita yang berjaya, rahsianya adalah apabila kita jayakan orang ramai, di sanalah kerja yang sebenar. Jadi itulah saya punya dan suami saya perkongsian pada pagi hari ini. Saya harap kita semua akan berjumpa di puncak kejayaan dan kesihatan Elkin. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa anda di puncak kesihatan dan kejayaan MCCM Elkin.